Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin amin rabbana alamin. Jadi pagi ini kita sambung balik perbahasan tentang hadis yang ketujuh, iaitulah berkenaan dengan agama adalah nasihat. Jadi kita terhenti sekarang subuh pula 4. Kita terambillah setengah jam ke 30 minit ke untuk kuliah sebab ada program lain kan. Masya-Allah. Baik. Daripada huraian-huraian yang lepas, bila kita perhati hadis ni sangat-sangat mustahak. Ya. Hadis ni walaupun ringkas, dia sangat-sangat mustahak untuk menyedarkan kita tentang hakikat agama. Satu orang yang beragama, dia kena pegang betul hadis ni. Jadi kita ulang sikit hadis ni. Oleh kerana hadis ni pun ringkas saja, dan kita cuba selami apa yang nak dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih. Hadis sahih daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ad-dinun nasihah. Nabi kata ad-dinun nasihah, yang bermaksud agama itu nasihat. Kemudian sahabat bertanya, qulna liman? Lepas Nabi kata agama itu nasihat, sahabat tanya, qulna liman? Berkata kami untuk siapa? Maka Rasulullah jelaskan tentang nasihat tadi, qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali ammatin muslimin wa ammatihin. Kata Nabi, nasihat tadi, agama yang dikatakan nasihat itu, dia kata untuk Allah. Kemudian Nabi sambung lagi, untuk kitabnya dan untuk rasulnya, wa ammatihim, dan orang ramai keseluruhannya. Baik. Daripada apa yang kita telah kupas pada kuliah-kuliah yang lepas, kita dapat faham yang pertamanya, bila Nabi kata ad-dinun nasihah, ad-din tu agama lah. Ya. Agama, syariat yang kita duk mengaji, tauhid, fiqh, tasawuf. Itu agama lah. Jadi Nabi kata ad-dinun nasihah. Agama ni yang kita duk pegang ni, yang kita duk anut ni, Nabi kata an-nasihah, adalah nasihat. Nabi kata agama itu nasihat. Nasihat tu maksudnya apa? Nasihat di segi bahasa seperti mana yang telah kita sebut, bermaksud tunjuk ajar, pengajaran, bimbingan. Tu di antara makna-makna nasihat. Jadi bila Nabi kata ad-dinun nasihah, nak bagi tahunya satu orang yang beragama, beragama Islam, dia kena pegang. Bila dia beragama saja, an-nasihah tu menjadi darah daging dia, menjadi tanggungjawab yang dia pikul atas bahu dia, dan benda tak boleh nak pisah. Jadi satu orang yang beragama, dia kena pegang an-nasihah tu, jadi kerja dia hari-hari. Jadi banyaklah, nanti kita akan lihat sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang an-nasihah ni dalam konteks yang macam mana. Maka Nabi cerita untuk Allah, untuk kitabnya, rasul dan sebagainya. Baik, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan dalam hadis yang ringkas ini, ad-din itu adalah nasihat, agama itu nasihat?
sehingga dijadikan sebagai darah daging setiap orang yang beragama Islam. Kerananya tanggungjawab tugas kita ni besar. Tanpa ad-din sebagai nasihat, tanggungjawab kita payah nak dilaksanakan. Apa dia tanggungjawab kita? Seperti mana yang saya sebut, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, tanggungjawab kita ni sebagai khalifah. Semua saya, tuan-tuan, adik-adik, abang-abang, pakcik-pakcik, semua, makcik-makcik, semua kita ni pikul tanggungjawab, iaitulah sebagai khalifah. Khalifah ni apa? Yang memakmur muka bumi ni dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu tanggungjawab kita. Memakmurkan muka bumi dan mentadbir muka bumi dengan Al-Quran dan As-Sunnah keseluruhannya. Kalau kita lihat hari ini, apakah telah terlaksana tanggungjawab kita yang macam tu? Memakmurkan muka bumi dengan Al-Quran dan Sunnah. Rata-rata kita dapat faham, belum terlaksana. Bahkan sehari demi hari ada di kalangan orang yang meninggalkan benda ni. Dia tinggal. Sedangkan Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala kata, tanggungjawab kita sebagai khalifah. Oleh kerana besarnya tanggungjawab itu, maka Nabi kata, dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang beragama, jangan tinggal an-nasihat ini. Ayah nasihat kepada anak, ayah nasihat kepada isteri, kepada apa ni, saudara mara dan sebagainya, ustaz nasihat kepada orang yang mendengar. Jadi kerja nasihat ni bukan kerja seorang. Jadi kena ingat hadis ini mempunyai satu maksud yang besar, nak ubah cara hidup kita. Bila kita beragama saja, an-nasihat tu tak boleh tinggal. An-nasihat tak boleh tinggal. Tak boleh diam bila mana kita lihat orang buat maksiat, kemungkaran dan sebagainya. Kalau orang nak agak-agak nak buat salah, tak boleh kita diamkan diri, bahkan kena bagi nasihat yang berguna. Baik. Kita telah masuk kepada huraian yang pertama yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasihah itu lillah, untuk Allah. Jadi ringkasnya saya boleh simpulkan yang telah kita bahaskan pada kuliah-kuliah yang lepas. Yang dimaksudkan an-nasihah lillah ini ialah seperti mana yang diberi contoh oleh Dr. Mustafa Al-Bugha, di antaranya yang terpenting ialah saling nasihat menasihati agar kita ini bertauhid dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang utama, besar sekali. Bertauhid dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal. Ini nasihat yang pertama. Jadi kena beringat, bila kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya untuk bertauhid, bahkan saling nasihat menasihati tentang bertauhid, kena ingat juga tauhid-tauhid ni seperti mana banyak perjanjian-perjanjian yang lain, dia ada benda yang merosakkan, yang membatalkan tauhid. Maka kena beringat. Jadi apa yang dapat kita simpulkan pada kuliah yang lepas tentang hal ini, bila Dr. Mustafa Al-Bugha memberi contoh nasihat menasihati dalam tauhid, nak bagi tahunya tauhid ni syarat untuk jadi hamba Allah. Kalau nak mati dalam keadaan mukmin, syarat pertama tauhid. Langgar tauhid, mati dia susah. Langgar tauhid, mati dia susah. Kemudian maksud dia juga syirik. Bila kata tauhid, lawan dia syirik. Lawan tauhid ni syirik. Jadi kalaulah Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha nak bagi tahu tauhid itu syarat untuk jadi hamba Allah, syirik pula apa? Syirik ini sebab kemurkaan Allah, bahkan kekal dalam neraka. Itu nasihat yang pertama. Sebelum pergi pada benda-benda lain, nasihat yang pertama lillah ini sangat-sangat mustahak. Baik, hari ini kita masuk kepada huraian yang kedua. Kemudian Rasulullah sebut lagi tentang huraian ad-dinun nasihah. Lepas dia kata lillah, Nabi pun kata wali kitabihi, dan untuk kitab-kitabnya.
Apa yang dimaksudkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia kata untuk kitabnya? Dan apa yang dikaitkan dengan ad-dinun nasihah? Yang pertama sekali, seperti mana kita sebut, an-nasihah ni kena jadi darah daging orang beragama. Kemudian bila dia kata wali kitabihi, untuk kitabnya, kata Dr. Syekh Mustafa Al-Burra, dia kata nasihat di sudut kitabnya ini akan terhasil yang pertamanya dengan membaca dan menghafalnya. Jadi di sudut kitab ni an-nasihat itu dapat terhasil dengan membaca dan menghafalnya. Jadi macam mana tu? Membaca dan menghafal. Memanglah kita pun faham, Al-Quran ni merupakan sumber. Dalam dia menjadikan punca segala ilmu untuk dekat dengan Allah. Kalau kita tak baca, kita tak boleh nak ambil mutiara kata yang ada dalam tu. Kalau kita tidak renung, kita tidak perasan amaran-amaran Allah kepada orang yang ingkar. Maka kata Syekh Dr. Mustafa Al-Burra, an-nasihah di sudut untuk kitab dia ialah membaca dan menghafalnya. Ada satu ayat, ayat yang mudah kita fahami untuk menjelaskan kepada kita bagaimana membaca itu dapat memberi nasihat. Sebelum itu, nasihat ni seperti mana yang kita ulas yang lepas-lepas, nasihat ni boleh berlaku dalam berbagai bentuk. Dia boleh berlaku dengan sebab orang lain tolong nasihat kepada kita. Dan dia juga boleh berlaku dengan kita sendiri cari. Macam kita baca Quran, kita baca kitab. Nasihat juga itu, sebab nasihat diambil daripada kitab-kitab yang ditulis. Diambil daripada Al-Quran. Nasihat juga itu. Dalam konteks itu, kata Syekh Dr. Mustafa Al-Burra, wali kitabihi ialah membaca dan menghafal Al-Quran. Baik, ada satu ayat yang menyentuh dalam perkara ini. Ayat ni surah Al-A'raf. Ayat yang 204. Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah kata, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Allah sebut ini dalam konteks Al-Quran tu jadi nasihat. Baca Quran, baca kitab jadi nasihat. Allah kata wa idza quri'a, dan apabila dibacakan Al-Quran. Ini Allah nak ajar bila mana kita baca Quran, apa benda sebenarnya yang kita kena perhati. Allah kata fastami'u lahu, maka dengar baik-baik. Bila satu orang baca Quran ataupun dia dengar orang lain baca Quran, Allah kata fastami'u lahu, dan dengar baik-baik. Kemudian Allah sambung wa ansitu ni maksud dia ialah perhati dengan khusyuk dan tenang. Ini cara-cara nak ambil nasihat daripada Al-Quran. Yang pertama, bila mana dibaca Al-Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Perhati baik-baik. Bila dengar lepas tu, wa ansitu, perhati dengan tenang. Maknanya bila dengar baca Quran, perhati. Sama juga kita baca Fatihah dalam solat lah. Dalam solat pun berlaku an-nasihah. Bila seorang tu baca Al-Fatihah, benda yang dia kena buat, kali berdasarkan kepada surah Al-A'raf 204 ni, yang pertama, bila dia baca tu, dia kena dengar. Tu sebab dalam mazhab Asy-Syafi'i, seorang yang baca Quran menjadi rukun kepada dia sekurang-kurangnya telinga dia dengar. Bukan semata-mata dengar, nak suruh, ada benda nak suruh dia perhati yang dia baca. Daripada situ dia boleh tarik iktibar yang dikatakan nasihat tadi. Jadi Allah kata wa ansitu, perhati dengan tenang. Lepas kamu dengar, perhati dengan tenang. Mana kalau kita baca Quran dalam solat tu, kena perhati. Ni makna apa? Ni makna apa? Ni makna apa? Bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
Bila kita baca ayat macam tu dalam Fatihah, kalau ikut berdasar pada surah Al-A'raf ni, Allah kata kamu kena perhati. Kamu kena tanam biar benda tu mari daripada jiwa. Kita minta sebenarnya ihdinas siratal mustaqim ni minta doa. Satu orang minta mestilah daripada hati. Kalau tak minta daripada hati, Allah akan kata, sebab Allah ni dia tahu apa gerak-geri hati kita. Allah kata dia ni main-main, ini bukan minta betul, dia main-main. Jadi Allah ajar wa ansitu, perhati dengan tenang. Kemudian hujung tu Allah kata la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Jadi syarat nak dapat rahmat yang Allah sebut dalam ayat ini, bila kamu baca Quran, pertama kamu baca dengan baik, dengar dengan baik, kemudian perhati dengan tenang. Jadi syarat dengar dan perhati ini untuk apa? Untuk diambil nasihat. Ha, jadi ini contoh yang mudah yang dibawa oleh Dr. Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha nak bagi tahunya, bila Nabi kata ad-dinu nasihat, agama tu nasihat, di sudut likitabihi, di sudut kitabnya, macam mana nak ambil? Ialah dengan cara membaca Al-Quran dan menghafalnya. Dan detail lagi disebut dalam surah Al-A'raf, kena dengar baik-baik dan perhati dengan tenang, baru kita boleh ambil pengajaran. Bila boleh ambil pengajaran, barulah berlaku yang ujung tu, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Ha, jadi kalau misal kata rahmat nak, kalau tanya semua orang dah, nak tak rahmat? Nak. Nak kaya tak? Nak. Nak kebaikan tak? Nak. Tapi syarat kebaikan dalam ayat ini, bila orang baca Quran, kamu kena dengar, kamu kena perhati. Perhati saja ke? Tidak. Ambil pengajaran. Ha. Baik. Itu contoh yang pertama yang dibawa oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha tentang likitabihi. Dia sebut lagi, saya baca ringkas-ringkas. Kemudian bukan saja membaca, mendengar dan mengambil pengajaran, termasuk juga nasihat di sudut Al-Quran tadi ialah mengajar Al-Quran kepada generasi-generasi muslimin. Yang kebanyakan kita buatlah benda ni. Kita buka sekolah tahfiz, kita buka sekolah-sekolah agama, kita ajar Al-Quran, kita ajar bagaimana untuk faham Al-Quran. Ini termasuk. Memang tak boleh tinggal dah. Satu orang yang beragama, bila dia terima nasihat tu jadi darah daging, kena pakat buat mengajar Al-Quran kepada generasi-generasi muslimin seterusnya. Kemudian kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha lagi, di sudut likitabihi, lepas kita baca, lepas kita renung, dia kata memahami Al-Quran dan beramal dengannya. Ini masuk juga dalam definisi nasihat. Nasihat di sudut Al-Quran, di sudut kitab, agar dia memenuhi ad-dinun nasihat. Baik. Cuba kita lihat apa dalil yang dibawa oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dalam menjelaskan tuntutan beramal dengan Al-Quran setelah kita faham. Dan benda ni termasuk dalam an-nasihah. Kita kena sebarkan, kita kena saling nasihat-menasihati. Bila dah faham Quran, kena beramal. Maka dia bawa satu ayat Al-Quran yang penting. Satu ayat Al-Quran yang penting nak bagi tahunya, satu orang yang dah baca Quran dia kena beramal. Iaitulah surah yang selalu kita dengar, surah As-Saff ayat 2 hingga 3. Baik, apa yang Allah sebut dalam ni? Apa yang Allah sebut dalam ayat ini? Nak suruh, maknanya dalam ayat ni kalau kita perhati, Allah memberi khabar, Allah kempen tentang mustahak sangat satu orang yang baca Quran dia amat. Kalau tidak, ada akibat. Ayat ni kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu katakan suatu benda yang kamu tidak buat? Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, dia seru kepada orang-orang yang beriman. Maknanya orang yang beragama tadilah. Orang yang pegang agama itu sebagai nasihat. Orang yang terima nasihat itu sebagai darah daging, sebagai
Allah seru, ya ayyuhallazina amanu. Sebelum kita terus, zaman sahabat, tuan-tuan, sahabat-sahabat reti mana-mana ayat bila Allah mula dengan ya ayyuhallazina amanu, sahabat-sahabat akan beri sepenuhnya perhatian dengan perasaan yang suspend. Orang panggil, Allah nak kata apa ni? Allah nak cakap apa ni? Allah marah ke? Allah suka ni? Ha, nampak? Sahabat-sahabat dulu reti. Sama juga kita pun, kalau kita nak jadi macam generasi sahabat, kita kena faham. Bila Allah seru, ya ayyuhallazina amanu, maknanya Allah tengah tarik perhatian kita. Patut pegang handphone, berhentilah sekejap. Patut buat benda lain, berhentilah sekejap. Patut pakai baju ke apa ke, kena cari jalan. Bila Allah seru ni, cepat-cepat, kamu kena dengar. Allah nak kata apa ni? Ha, baik. Allah nak kata apa? Lima takuluna ma la taf'alun. Kenapa kamu sebut benda kamu tidak buat? Kenapa kamu baca benda kamu tidak buat? Kenapa kamu dengar benda kamu tidak buat? Kamu dengar Quran, kamu dengar hadis, kamu tidak buat. Lebih-lebih lagi lah tok-tok guru, ustaz-ustaz, dia duduk bercakap, dia duduk mengajar, dia tidak buat. Ha, berat lagi. Allah kata apa? Lima takuluna ma la taf'alun. Kenapa kamu sebut benda kamu tidak buat? Kemudian dalam ayat seterusnya Allah kata, kabura maqtan. Kabura ni asal kataan kabir. Kabura ni maksudnya bukan sangat besar, amat besar. Kabir besar. Kabura ni amat besar. Allah kata apa? Kabura maqtan, amat besar kebencian. Indallah, di sisi Allah, antakulu ma la taf'alun, bahawa kamu sebut benda kamu tak buat. Ha, nampak? Dia tuan-tuan, kita sehari-hari ni amat-amat memerlukan rahmat Allah. Rahmat pada kita, tuan-tuan, tak bernafas kita ni. Sebab rahmat Allah ni meliputi segala-gala, termasuklah benda-benda asas yang kita lupa, iaitu bernafas hari-hari. Kalau Allah tak bagi rahmat, bernafas pun susah. Seperti mana orang duduk ICU, tak bernafas pun pakai oksigen, tuan-tuan. Ha. Kalau kita pernah sakit, kita faham benda ni. Ada masa-masa kita sakit, kadang-kadang kita rasa nak bernafas, berasa sesak, kan? Itu baru sikit, baru Allah tarik rahmat tu. Allah bukan tarik penuh lagi. Kalau Allah tarik sepenuhnya rahmat bernafas, mati. Jadi hari-hari, tuan-tuan, sedar tak sedar, kita perlukan rahmat Allah. Ha? Supaya kita sehat, supaya kita boleh bercakap, supaya kita boleh pergi sana, pergi sini, supaya kita boleh makan benda sedap-sedap, supaya kita boleh dengar benda sedap-sedap, kita boleh berziarah sana, kita boleh apa ni, bersahabat, berkawan, macam-macam benda. Cumanya kita lupa. Kebanyakan kita lupa bahawa sebenarnya apa yang kita nikmati itu rahmat Allah. Ha. Baik. Lawan pada rahmat Allah, Allah benci. Bila Allah benci, tuan-tuan, rahmat tu jadi bertukar. Ha, ni yang kita geru. Ni yang kita geru. Rahmat Allah tu akan bertukar. Jadi benci, ha? Jadi murka bila mana Allah marah, nah? Jadi kat sini ni Allah nak sebut antara sebab-sebab Allah bertukar daripada rahmat kepada benci, iaitulah satu orang bercakap tapi dia tidak buat. Satu orang mengaji Al-Quran tapi beramal dia tak nak buat. Bahkan lebih teruk lagi, orang guna Al-Quran untuk kepentingan dunia. Ada juga. Tu teruk benar tu. Kadang-kadang kita tak perasan. Dalam suasana masjid, dalam suasana orang-orang yang lebar-lebar ni, dalam tu rupa-rupanya ada jenis ni. Orang guna agama untuk kepentingan. Tu sebab dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, kan ada kisah Nabi larang iklan barang hilang dalam masjid. Satu. Dalam hadis yang lain disebut dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi kemukakan riwayat daripada Abu Daud,
Rupa-rupanya ada satu hadis lain cerita pasal jual beli di dalam masjid. Kalau tuan-tuan tengok, ada peraturan daripada Ma'is itu pun sebut kan, larang jual beli dalam masjid. Nak ceritanya apa? Dalam bab agama, nak bagi tahunya dia punya intipatinya, dalam bab agama jangan sekali-kali kamu ambil kesempatan untuk peribadi. Cuba tuan-tuan perhati, berapa ramai orang langgar pada ni. Guna agama untuk nak jadi kaya. Ha, jangan cuba-cuba. Ada hadis lain sebut dalam riwayat Al-Baihaqi. Orang yang guna Al-Quran untuk nak jadi kaya, untuk buat jadi kepentingan peribadi dia, akhirat esok-esok Allah bangkit dalam keadaan muka dia tanpa daging. Makna bangkit tu Allah tak bagi daging kat muka dia, dia jadi macam korok gitu. Jangan main-main. Bukan saja-saja tu orang yang reti, dia faham. Sebab muka kita ni kemuliaan manusia. Dalam banyak cara percakapan kita pun sebut, kalau misal kata kita buat benda yang tak tentu hala, mungkin tak ada muka ke? Maknanya tak malu ke? Tak. Jadi hadis riwayat Al-Baihaqi berkata, orang yang menggunakan Al-Quran untuk dunia, akhirat esok-esok Allah bangkitkan tanpa daging dekat muka dia. Jadi poin dia yang penting di sini ialah untuk mencapai nasihat di sudut agama, ialah yang pertamanya kena baca Quran. Kena baca Quran seperti mana yang disebut dalam surah Al-A'raf tadi lah. Bila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Kemudian wa ansitu, perhati supaya kita faham betul-betul untuk diambil nasihat tu. Barulah la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Kemudian ayat terakhir yang kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu limatakuluna ma la taf'alu. Ini amaran. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu sebut benda kamu tidak buat? Mengaji saja buat tidak? Kemudian Allah sebut, kabura maqatan, amat besar kebencian di sisi Allah, antakulu ma la taf'alun, kamu sebut tapi kamu tidak buat. Itu apa di sudut nasihat, apa ni, di sudut kitab. Baik, kita masih sikit lagi pada kita berhenti insya-Allah. Kemudian Nabi bagi contoh lagi. Lepas Nabi sebut ad-dinu nasihat, lepas Nabi kata lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya. Kemudian seterusnya, nasihat yang perlu dihidupkan, yang perlu dijadi darah daging sesama kita, wali rasulihi, untuk rasulnya. Baik, cuba kita lihat huraian Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha. Apa yang dimaksudkan perlu kita hidupkan nasihat, menasihati sesama kita di sudut wali rasulihi, untuk rasulnya? Maksudnya ialah untuk membenarkan risalahnya, beriman dengan semua yang datang bersamanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Ni benda kecil ke benda besar? Benda besar. Walaupun kita, Syekh Dr. Mustafa Abura, dia hurai dengan satu ayat, tapi maksud dia besar. Satu orang yang nasihat menasihati di sudut Rasul ialah maksud dia membenarkan risalah. Membenar maknanya beriman keseluruhannya, tuan-tuan, Al-Quran dan Sunnah. Baik, cuba kita lihat dalil yang dibawa oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha. Untuk terjadinya atau wujudnya nasihat menasihati di sudut Rasul tadi, yang membenarkan Rasulnya, dia bawa satu dalil, iaitulah surah Ali Imran ayat 31. Cuba kita dengar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu mencintai Allah,
fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, nescaya Allah mengasihi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Baik, di sudut rasul ni nak cerita pentingnya nasihat menasihati untuk membenarkan risalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebabnya lidah Rasulullah ni merupakan wasilah untuk sampai maklumat daripada Allah. Dan Allah sebut dalam ayat ini, Allah kata, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu mencintai Allah, kalau kita nak beriman dengan Allah, fattabi'uni, kena ikut aku. Mana tak boleh? Ada orang kata, aku nak ikut Allah je, tak nak pakai hadis, mana boleh? Allah sebut dalam Al-Quran ni, kalau nak terima Allah, kena terima Nabi. Sebab Al-Quran disampaikan melalui lidah Nabi. Manakala ada orang kata, tak nak terima hadis, nak pegang Quran saja, mengarut dia tu. Mengarut. Ha, kena, ajaran tu kena tolak. Allah kata, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi bila ikut aku, apa akibat dia? Allah kata, yuhibbukumullah, Allah akan kasih kepada dia. Ha, kita nak Allah kasih. Tuan-tuan, kalau satu orang dikasihi Allah, itulah kemuncak nikmat atas muka dunia. Satu orang yang dikasihi Allah, dia akan dapat kemuncak nikmat. Apa dia kemuncak nikmat? Ibadah dia Allah terima. Hidup dia Allah jaga. Ha, tu. Ha? Kalau misal kata aksiden pun, orang lain teruk, dia tak teruk. Ha, kalau makan pula, dapat makanan berkhasiat. Allah jaga dia. Ha, itu penting Allah kasih. Ha, penting Allah kasih. Ibadah Allah terima. Kita ni tak tentu lagi ibadah Allah terima ke tidak. Tapi kalau Allah kasih, Allah akan jadikan supaya ibadah dia diterima. Allah akan campurkan ikhlas dalam hati orang yang dia kasih. Kan ada hadis kita baca kan? Allah hadis ni hadis kursi. Hadis kursi. Dalam hadis kursi ni Allah kata, al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas tu satu rahsia daripada rahsia aku. Ha? Kemudian Allah kata apa? Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Aku letak sifat ikhlas ni dalam hamba aku yang dia kasih. Kenapa pentingnya hadis ni nak bagi tahunya ikhlas ni Allah yang campak lepas kita ikhtiar, lepas kita usaha, lepas kita mengaji, yang dapat hakikat ikhlas ni Allah campak. Dan kenapa ikhlas ni penting? Sebab dengan ikhlas sajalah amalan kita diterima. Tuan-tuan nampak? Ha, jadi pentingnya Allah kasih. Jadi dalam ayat tadi Allah kata, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikut Rasulullah dah. Yuhibbukumullah, nescaya Allah kasih kepada kamu, bukan setakat Allah kasih. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Tuan-tuan, sebagai manusia biasa, saya, tuan-tuan, kita ni buat salah. Kalau mengaku tak buat salah tu kira pelik. Nabi saja maksum. Ha? Manusia biasa buat salah. Dan setiap salah ni Allah akan balas. Dan setiap pembalasan Allah ni berat. Kalau kata kena bakar dengan api neraka, ya Allah, ya Tuhan aku, api dunia pun tak sanggup. Oleh kerana itu, pengampunan Allah ni satu benda yang kita kena harap. Kita kena harap mari daripada Allah. Dan cara Allah nak ampun dosa kita ni, Allah sebut dalam surah Al-Imran tadi, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu nak cinta Allah, ikutilah aku, makna ikutlah Rasulullah, nescaya Allah akan mengasihi dan mengampun dosa-dosamu. Ha. Baik, ada satu ayat lain. Lepas ni kita berhenti. Huraiannya kita huraikan datang. Satu ayat penting. Nak cerita bila ikut Rasulullah ni, ikut macam mana? Boleh tak kita ikut selera kita? Ataupun kita pilih-pilih? Ha?
ayat ni bagi tahu. Ayat ni suratul Nisa ayat ke-65. Bahkan ayat ni berkaitan dengan kehidupan seharian kita, urusan seharian, urusan muamalat. Allah kata apa? Fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tuan-tuan perhati, tadi kita baca dah satu ayat. Bila orang baca Quran kena dengar kan, ha, ni tuan-tuan dengar baik-baik ayat ni. Fala warabbika, dan demi Tuhanmu. Ha, lagi ayat ni Allah sumpah. Tadi kita baca bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu, kita kena beringat Allah nak tarik perhatian kita, kena perhati. Ni pula berat lagi ni. Allah sumpah. Fala warabbika, maka demi Tuhanmu. Ah, maka demi Tuhan ni kena perhati. Allah kata apa? La yu'minun, mereka hakikatnya tidak beriman. Ni nak cerita tentang masalah tauhid yang mustahak kita dapat, yang mustahak kita tahu sebelum Tuhan ambil nyawa kita. Kalau bertauhid, ayat ni dia kena faham baik-baik. Allah kata la yu'minun, tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan kamu hakim. Tuan-tuan faham tak? Ayat ni Allah bagi tahu, mula-mula Allah bersumpah, fala warabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minun, tidak beriman. Allah kata la yu'minun, tidak beriman, hatta, sehingga, yuhakkimuka, mereka menjadikan kamu hakim. Tuan-tuan faham tak maksud hakim ni apa? Allah kata tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu ni hakim. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penentu salah tak salah, baik tak baik, boleh makan tak boleh makan. Di China tu bantai semua sekali sampai jadi virus. Nabi ajar boleh tak boleh, salah tak salah, kaedah betul, kaedah salah, semuanya kamu menjadi hakim. Maknanya ketua hakim dunia, bukan negara. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim satu dunia? Allah kata la yu'minu, tak beriman. Tak beriman tuan-tuan. Apa dia kata? Fala warabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minun hatta, sehingga yuhakkimuka, mereka menjadikan kamu hakim. Fima syajara bainahum, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Mana-mana masalah yang berlaku atas muka dunia tentang muamalat, sebarang masalah, ekonomi ke, sosial ke, masalah harta ke, masalah berebut harta ke, dan sebagainya, siapa jadi hakim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni yang jadi bergaduh adik-beradik, bercerai pasal tanah ni, tak terima Nabi Muhammad sebagai hakim. Padahalnya cara sesabak tanah ni ada cerita dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ni saya balik kampung. Balik kampung orang duk cerita ada masalah tanah, bala adik-beradik. Jangan buat buka. Tanah ni tuan-tuan, satu inci kita ambil tanah orang, dalam kubur Allah himpit. Allah himpit betul-betul dalam kubur, dalam kubur tuan-tuan. Sebab tu jangan sekali-kali ambil hak orang, walaupun seinci tanah orang, bergaduh. Jadi dalam ayat ni Allah kata hatta yuhakkimuka, sehingga kamu menjadi hakim. Fima syajara bainahum, tak perkara mereka perselisihkan, hak tanah, hak ekonomi, hak politik, apa saja sebut. Siapa jadi hakim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala hakim-hakim atas muka dunia. Termasuk hakim di Eropah, di US. Dia yang paling atas sekali. Kemudian Allah sambung lagi. Summa la yajidu fi anfusihim,
Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka. Tuan dengar baik-baik. Lepas Allah kata kena ambil Nabi Muhammad sebagai hakim dan tak ambil sebagai hakim jadi tidak beriman. Dalam hal apa? Dalam segala urusan dunia. Allah kata summa la yajidu fi anfusihim. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka apa dia? Haraja, berat. Maknanya dalam menerima keputusan Nabi ni tak ada berdetik dalam hati dia berat, tak nak terima. Tapi kalau tolak bulat-bulat pasal pakai tudung, jadi macam mana tuan-tuan? Tak beriman kalau misal kata berdetik dalam hati kita, ai, tak nak terima, berat. Bila ada satu hukum yang Allah bagi tahu. Saya baca balik, summa la yajidu fi anfusihim. Kemudian mereka tidak berasa dalam hati mereka harajan, berat. Mimma qadaita, terhadap keputusan yang kamu berikan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi ini amaran tuan-tuan. Bukan saya kata, daripada Allah sendiri. Daripada Allah sendiri. Jadi balik kepada cerita asal yang kita nak sebut, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Nabi kata bila kita beragama, an-nasihat tu kena jadi darah daging. Dan bila kita bincang di sudut kitab, bila orang baca kena dengar, bila orang baca kena perhati, lepas tu kena aman. Kemudian di sudut wali rasulihi pula kena terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, tuan-tuan. Bukan setakat rujuk, hakim, ketua hakim dunia. Kalau misal kata tinggal benda ni, la yu'minun, Allah kata. Kemudian angin nak masuk surga, nak bidadari. Tak, kalau tanya pula pak cik nak berapa bidadari pak cik? Pak cik nak 10. Agak angin. Tapi dalam bab terima Quran, terima hadis, buat tak tahu. Tak. Kau ada pak cik tak nak bidadari sini pak cik? Haji nak bidadari? Tak ada. Adik-adik nak bidadari tak? Kadang-kadang makcik-makcik cemburu juga dah. Tak usah kata orang lain lah, isteri saya. Ini cerita sikit lah, isteri saya. Duk cerita-cerita. Nabi kata, abang kalau masuk surga dapat bidadari ramah. Lepas tu dia tanya, dia macam dia? Awak jadi ketua bidadari. Oh, tak nak. Tak nak tuan-tuan. Padahalnya, akhirat esok ni Tuhan cabut dia cemburu tu. Dia pun happy dah. Jadi ketua bidadari pun dia happy dah. Oh, nak apa? Kalau misal kata suka pinggang makuk, Allah bagi pinggang makuk. Nak apa? Nak barang kemah, Allah bagi barang kemah. Cukup lekat. Jadi poin dia, kalau nak masuk syurga, jangan nak saja. Kena terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.